Perpustakaan Sasana Acitya Parwa didirikan sejalan dengan SMK Negeri 1 Wonosari dan mendapatkan legalitas dari SK Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Daerah Istimewa Yogyakarta. Dengan didukung pendanaan di atas 5% dari total APBS, perpustakaan ini berkembang menjadi perpustakaan sekolah dengan koleksi yang beragam dan sesuai dengan kebutuhan pemustaka. Sebagai sumber informasi, sumber pengetahuan, dan sumber rekreasi bagi pemustaka, Perpustakaan Sasana Acitya Parwa menyediakan ruang baca yang nyaman. Perpustakaan ini dilengkapi dengan pendingin ruangan dan tata ruang yang membangkitkan semangat literasi para pengunjung. Dengan koleksi lebih dari 2.500 judul buku tercetak dan 1.500 judul buku elektronik, Perpustakaan Sasana Acitya Parwa hadir sebagai oase ilmu bagi warga sekolah dan masyarakat sekitar. Perpustakaan Sasana Acitya Parwa berkembang menjangkau pemustaka melalui 5 oase baca di lingkungan sekolah dan 13 oase baca di dalam kelas yang dikelola oleh para siswa relawan perpustakaan di kelas masing-masing. Sebagai jantung pendidikan, perpustakaan berperan besar dalam melejitkan potensi, bakat, dan minat pemustaka. Oleh karenanya, Perpustakaan Sasana Acitya Parwa dilengkapi dengan berbagai fasilitas. Dengan didukung oleh 8 pustakawan, Perpustakaan Sasana Acitya Parwa yang menempati area seluas lebih dari 529 meter persegi ini memberikan layanan prima selama 49 jam per minggu. Dalam upaya penambahan koleksi, selain melalui pembelian, juga melalui sedekah buku dari warga sekolah, alumni, instansi lain, dan masyarakat. Oleh karenanya, Perpustakaan Sasana Acitya Parwa menjalin kerjasama dengan berbagai pihak demi mewujudkan oase pengetahuan yang menjadi rahmat bagi alam semesta. Selaras dengan visi SMK Negeri 1 Wonosari, yaitu menjadi lembaga pendidikan kejuruan yang berkualitas serta menghasilkan tamatan yang unggul dan berakhlak mulia, saat ini mulai mengembangkan perpustakaan sebagai sumber belajar dan pusat berbagai kegiatan literasi. Selaras dengan visinya, yaitu menjadi lembaga pendidikan kejuruan yang berkualitas serta menghasilkan tamatan yang unggul dan berakhlak mulia, saat ini SMK Negeri 1 Wonosari mengembangkan perpustakaan sekolah sebagai sumber belajar dan pusat berbagai kegiatan literasi. Perpustakaan Sasana Acitya Parwa memiliki ruang koleksi, ruang sirkulasi, ruang baca, ruang multimedia, ruang kepala perpustakaan, dan gudang tempat penyimpanan buku sebelum diolah, serta beberapa oase atau pojok baca yang tersebar di lingkungan sekolah. Beberapa oase atau pojok baca yang tersebar di lingkungan sekolah antara lain pojok baca pariwisata, pojok anak, pojok ekonomi kreatif, pojok kebangsaan, pojok pedagogik, pojok Korea, dan 13 pojok baca yang ada di ruang kelas yang sudah dilombakan untuk meningkatkan semangat para siswa dalam kegiatan literasi. Sumber informasi yang ada di perpustakaan sebanyak 2.604 judul buku tercetak yang terdiri dari buku non-fiksi, fiksi, referensi, dan 1.500 judul e-book, 5 judul surat kabar, 9 judul majalah, dan 133 koleksi audio visual.
Layanan yang tersedia di Perpustakaan Sasana Acitya Parwa adalah layanan sirkulasi, layanan referensi, layanan akses internet, layanan baca di tempat, layanan bimbingan pemustaka, layanan perpustakaan keliling, layanan anak, layanan untuk ruang pembelajaran, serta beberapa kegiatan seperti bedah buku dan pelatihan karya ilmiah. Perpustakaan Sasana Acitya Parwa juga menjalin kerjasama dengan berbagai pihak. Yang pertama dengan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Gunung Kidul. Dalam hal kunjung perpustakaan, pemanfaatan e-pusda, dan layanan antar pinjam kolektif. Yang kedua dengan TKIT Tunas Mulia dalam layanan anak dan kunjung perpustakaan. Ketiga dengan SMA Negeri 2 Wonosari dalam pinjam silang buku koleksi. Kemudian yang keempat dengan Dinas Pariwisata Kabupaten Gunung Kidul dalam penyelenggaraan Pojok Baca Pariwisata.